Melihat keprihatinan mengenai kelangkaan minyak goreng hari ini, perusahaan Leslar Entertainment berencana akan meringankan beban dari masyarakat saat ini dengan menggelar operasi pasar minyak goreng bersama Leslar. Kabar bahagia yang langsung disampaikan oleh manajer Ari Lobster hari ini membuat ibu-ibu Leslar lover geger seketika. Mari sama-sama kita basmi bandit minyak ini. Bagaimana ulasannya? Inilah Fiternik News Update kali ini. Kalau sudah berbicara kebaikan, kedermawanan, dan kepedulian dari Rizky Billar dan Lesti Kejora, tidak usah diragukan lagi sedikitpun. Hal ini sudah sama-sama diketahui bahwasannya aktor muda Rizky Billar dan Lesti Kejora adalah pasangan muda yang terkenal dengan julukan filantropis atau orang-orang yang memiliki sifat kedermawanan dan suka membantu warga masyarakat. Buktikan saja sendiri, mulai dari menyumbang dana Yayasan Kanker Anak Indonesia bersama Indra Bekti, menyumbang pembangunan sekolah dakwah besutan si Raja Dangdut Haji Roma Irama, membangun masjid di pedesaan, membantu anak yatim, fakir miskin, dan orang-orang terlantar. Hingga hari ini, sebuah kabar yang bahagia dan sangat luar biasa telah disampaikan dan didapatkan langsung dari informasi sang manajer Leslar Entertainment, yaitu Ariel Lobster. Melihat keprihatinan yang terjadi di beberapa kota saat ini dengan bertumpuk-tumpuknya massa yang terdiri dari ibu-ibu rumah tangga dalam mengantri pembelian minyak goreng yang sedang langka-langkanya hari ini, ternyata sebuah kabar yang bahagia telah datang dari sang idola kita yang mulia, Rizky Billar dan Lesti Kejora. Menurut keterangan yang telah didapatkan dari manajer Ari Lobster hari ini, Rizky Billar dan Lesti Kejora sedang mempersiapkan satu truk minyak goreng kemasan yang rencananya akan dibagi-bagikan secara gratis nantinya di sekitaran daerah kawasan Jakarta dan sekitarnya. Niat mulia dari Rizky Billar dan Lesti Kejora ini bahkan diceritakan oleh sang manajer dengan hampir berurai air mata. Pasalnya, sangat jarang sekali ada artis manapun di Indonesia yang memiliki tingkat kepedulian seperti ini. Dan ini hanya ada di artis Rizky Billar dan Lesti Kejora. Operasi pasar ini memang secara detailnya belum didapatkan kapan jadwal pastinya, lantaran menurut sang manajer Ari Lobster pihaknya masih memiliki sedikit kendala terhadap pembelian minyak goreng dalam bentuk kemasan ini. Namun insya Allah, rencana mulia dari Rizky Billar dan Lesti Kejora ini akan dapat dipastikan akan terlaksana. Hal ini dikarenakan uang tunai sebesar 100 juta rupiah sudah dicairkan oleh Rizky Billar dan Lesti Kejora semalam untuk pembelian minyak goreng, papar Ari Lobster. Kabar ini sontak membuat warganet bereaksi seketika. Hal ini dikarenakan banyak dari penggemar Rizky Billar dan Lesti Kejora saat ini yang notabenenya adalah terdiri dari ibu-ibu rumah tangga yang sangat membutuhkan sekali uluran tangan dari orang-orang yang sangat dermawan seperti Rizky Billar dan Lesti Kejora ini. Ragam komentar pun juga bertebaran hari ini. Ya Allah, sungguh mulianya hati dari kakak dan dedek, tahu saja kebutuhan masyarakat dan kesusahan masyarakat, sehingga mereka memiliki sifat kepedulian terhadap rakyat kecil. Semoga dengan bantuan dari kakak dan dedek ini, memberikan keberkahan tersendiri untuk mereka dalam seluruh usaha mereka hari ini. Amin. Aku ingin dapat juga bantuan minyak goreng dari kakak dan dedek, karena aku tinggal di Jakarta Selatan juga. Mudah-mudahan aku kebagian ya. Buat ibu-ibu yang berada jauh dari Jakarta, semoga dilapangkan kesusahannya oleh Gusti Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Makasih kakak dan dedek, kalian adalah idola panutan bagi kami semua, peduli terhadap rakyat kecil dan dermawan sekali. Rezeki kalian pasti dilancarkan dan semoga sehat selalu ya. Kabar bahagia ini telah membuat warganet bersukat cita hari ini. Di sisi yang lainnya,
tagar Leslar Metaversi menjadi trending topic satu hari ini di laman media sosial Twitter. Hal ini langsung dikonfirmasi dari laman media sosial Twitter per hari ini dengan kabar trendingnya unit usaha dari Rizky Billar dan Lesti Kejora yang satu ini membuat antusiasme dari warga masyarakat berbondong-bondong untuk ikut tergabung dalam usaha digital dari perusahaan besar Leslar Entertainment yang satu ini. Dari sebagian kabar juga yang telah didapatkan dari laman media sosial hari ini, saking antusiasmenya warga masyarakat, sehingga sebagian dari warga masyarakat ada yang rela menjual harta mereka, seperti menjual kambing dan sapi, untuk ikut bergabung membeli Leslar Coin untuk berinvestasi di Leslar Coin. Bahkan ada juga yang berani menggadaikan BPKB motornya di leasing demi membeli Leslar Coin dan berinvestasi bersama Leslar Metaversi. Kejadian heboh dari trendingnya warganet berpacu-pacu membeli token atau koin dari Leslar ini dilandaskan atas dasar kepercayaan yang sangat tinggi terhadap idola mereka yaitu Rizky Billar dan Lesti Kejora. Mereka sangat terkenal baik dan dermawan. Dengan demikian, kepercayaan itulah yang membuat mereka berani menjual harta benda atau menggadaikan harta benda mereka demi berinvestasi dalam Leslar Metaversi hari ini. Mendengarkan kabar yang demikian rupa, sontak membuat Rizky Billar hari ini merasa terharu. Kabar ini bahkan viral hari ini di Twitter. Begitu cintanya dan sayangnya fans dan para penggemar terhadap Rizky Billar dan Lesti Kejora, sehingga mereka rela menjual, menggadaikan dan bahkan berhutang pun dilakukan demi bergabung dengan berinvestasi dengan Leslar Coin bersama Leslar Metaversi hari ini. Kabar ini sempat direspon langsung oleh Rizky Billar dengan bahasa yang membuat orang-orang terharu seketika. Dirinya menyatakan akan amanah dan akan menjaga keamanan dari dana masyarakat yang telah terhimpun dalam pembelian koin-koin Leslar ini. Harapan lanjutannya agar investasi ini menguntungkan semua orang, begitu dengan Leslarian yang ada di mana saja. Harapan dari Rizky Billar dan Lesti Kejora adalah agar warganet yang belum membeli Leslar Coin dan berinvestasi dalam dunia digital kripto ini diharapkan agar mereka segera menjadi Leslarian. Hari ini pembeliannya terserah saja, mulai dari ratusan ribu rupiah hingga miliaran rupiah pun tidak menjadi masalah. Semoga kesuksesan, keberkahan akan selalu mengiringi langkah perjalanan karir dari sang idola kita semua, yaitu Rizky Billar dan Lesti Kejora. Itulah harapan dari warganet di laman media sosial. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fiturnik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih.